Ini Saskia sudah kita berikan waktu untuk menjawab tadi sesuai dengan jeda iklan, lumayan lama ya. Lama banget Bu. Jadi listnya kan ada sekian puluh nih gitu, saya lagi ada berapa Bu? Ada sekian, sampai gak bisa ditunggu. Jadi gini, buat pemirsa yang baru saja nonton Bahasa Basi, tadi pertanyaannya adalah, apa Wendy dari semua? Ya, dari semua mantan-mantan aku, siapa yang bikin kamu paling cemburu? Maksudnya? Mantannya Iwansha. Sebenarnya masih inilah, cuman namanya baru nikah, pasti kan cemburu kan gitu. Jadi mantannya dia itu sepupu mantan aku. Gitu. Mantannya dia sepupu mantannya. Jadi mantan kita sepupuan. Itu makanya kenapa kita nikah tuh gara-gara itu, awal-awal pendekatannya tuh gara-gara itu. Nah, mantannya dia yang sepupunya mantan aku itu dia SMS gitu. Terus habis itu gue balas aja. Inisial. Kita hanya butuh inisial bukan penjelasan. Inisial. Bener gak namanya closing? Gak boleh, Bu ya? Nah, boleh. Nanti kita tip. Bener gak namanya closing? Kata kreatif namanya closing. Kode durasi. Itu yang paling betul. Iya dong, kalau itu kan jelas. Kalau lo sama Aca mah lo gak pernah SMS-an ya? Iya, kalau lo sama Aca. Kesampean, Rindu. Berarti bukan Aca yang tadi dong. Kalau Aca kan udah pada tahu. Kalau misalnya ini kan bukan siapa-siapa gitu ya. Jadi gak tahu. Mungkin kalau bukan Aca berarti Jiwasraya. Itu asuransi. Tapi sama Aca kamu cemburu gak? Awalnya pasti karena pas mau nikah nih. Pas mau nikah tuh cobaan banget dia main film lagi sama Aca gitu. Aduh, berdua. Kan gitu kan. Tapi pas udah lama sih enggak. Yaudah, tapi yang pasti gini ya pemirsa ya, yang namanya cemburu itu berarti wajar. Justru cemburu-cemburu itu memberi bumbu. Buktinya sekarang pada saat itu berantem, kalau diomongin lagi jadi satu kejadian yang lucu kan. Jadi cemburulah sesuai dengan porsinya ya, Wendy. Betul sekali. Yang namanya pasangan pasti ada cemburunya. Karena kalau cemburu berarti ada cinta. Yang penting dijaga persentasinya, jangan sampai 100%. Imbang lah ya. You love me, I love you. You and me, love love. Kita ketemu lagi di Bahasa Basi besok. Bahasa ada Basi nih, bye.